Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fikri Enough 76. Kali ini saya akan mengetes dan memainkan ya teman-teman game RDR yang pertama ya teman-teman. Tapi ini versi PC-nya atau versi Winlator-nya ya teman-teman. Nah, untuk game RDR sendiri itu bisa dibilang ya playable sih teman-teman, tapi cuma masalah di bagian suaranya saja. Ya, katanya supaya bagus di bagian suaranya itu harus stabil 30 fps ya teman-teman. Ya, ini saya menggunakan settingan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini gua menggunakan kontainer yang kedua. Nah, untuk resolusinya saya pakai ini 660 pakai kali 504. Nah, untuk turnip di sini saya pakai yang versi ini ya, teman-teman. Nah, untuk Dex Warper-nya pakai yang ini VKD 3D. Oke, untuk audio driver-nya Pulse Audio. Oke. Di sini saya buat default. Nah, environment-nya advance. Nah, di sini Windows-nya kalian pakai Windows 11. Yang ini yang paling bawah ya teman-teman, yang agresif. Terus checklist. Nah, untuk settingan ininya saya pakai box versi 0.3.1 yang paling baru. Nah, untuk box 64 preset-nya di sini kalian bisa ikuti ya settingannya. Oke, ini matikan aja. Terus checklist. Nah, untuk di shortcut di sini settingan seperti ya teman-teman. Setting ya sama sih. Nah, untuk Dex Warper ya, jika kalian mengalami error seperti ini, kalian bisa ubah ke Dex VK versi 2.4 ya teman-teman. Nah, kalau tiba-tiba ada muncul error lagi, itu kalian keluar terus ubah lagi menjadi VK di 3D. Udah teman-teman, gitu aja sih caranya. Nah, oke. Nah, untuk environment variablesnya, di sini kalian tulis VK instance layer ya teman-teman untuk menampilkan HUD-nya. Terus kalian tulis seperti ini VK layer mesh overlay. Terus selesai. Nah, terus di advance ya seperti ini ya teman-teman, virtual gamepad X input. Nah, oke. Oke lah teman-teman, segitu saja untuk settingannya dan langsung saja kita masuk ke pengetesannya. Let's go.